Ike mau traktir lo, tadi gue dengar. Bukannya lo kesenengan sama Bangga karena Michelle lebih care sama lo ketimbang gue, ya kan? Eh, Dancer Boy, lo gak usah cari muka di depan Michelle ya? Tanpa bujukin pun, gue juga gak panjang masalah ini. Makasih ya, Sel. Jelas ini spesial banget, karena kamu yang traktir aku. Jangan lupa dihabisin lo. Iya, pasti dong. Sel, sini. Kamu temenin aku makan ya. Oh, enggak. Oh, gue berdiri aja, ya. Ayo, Sel. Udah gak usah malu, ayo. Gue gak enak sama yang lain, jadi gue gak apa. Gue temeninnya berdiri, gue janji. Gue temenin tapi gue berdiri ya. Ya udah deh. Saka makan. Dihabisin, enak banget soalnya. Iya, aku makan ya. Cobain ya. Iya. Enak. Enak banget dong, jelas menu spesial soalnya. Lo butuh minum? Gua ambil minum, mau minum? Iya, boleh. Bentar ya, gua ambil. Habisin dong, habisin dong. Nanti habisin. Iya, yeah, bentar ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Panas ya? Kayaknya rusak kayak di sini jadi panas ya. Aduh, kasihan. Udah kamu ke dapur tuh, yang itu kan belum dilayanin. Ya udah sana-sana cepet-cepet. Aduh, Sel, kok gatel banget ya? Gatel-gatel. Sel, ini game sama apa nih? Udang atau ayam? Udang. Udang? Udang. Aduh. Gak suka kan? Sorry ya dinosaurus, gua terpaksa ngelakuin ini demi cari tahu hubungan lu sama Madam Pretty itu. Gua alergi udang. Alergi udang? Oh, terus gimana biasanya? Pakai obat gitu atau? Satu badan. Iya, betul banget, Sel. Aldino, kamu kenapa kok garuk-garuk kayak gitu? Hah? Kenapa? Michelle, kamu ngasih makan Aldino apa sih? Kamu harusnya hati-hati dong, karena Aldino itu punya... Hai, my mucu-mucu lovo, ponakan tante paling ganteng. Ada apa, sayang? Tante, aku mau bilang sesuatu. Wait. Kamu kenapa? Hah? Muka kamu kok babak belur kayak gini? Kenapa, sayang? Aku habis dipukulin, Tante. Sama salah satu temannya Rifki. Loh, kok kasar banget sih? Kok berani-beraninya dia mukulin ponakan Tante? Ya ampun, yang mana orangnya? Kamu bilang sama Tante yang mana orangnya? Berani-beraninya bikin ponakan Tante sampai babak belur kayak gini? Bilang sama Tante, Aldino, biar nanti Tante yang tuntut mereka. Tante gak usah mikirin masalah itu ya. Aku udah urus soal pembalasannya, Tante. Aku video call Tante, karena aku mau ngasih tahu. Kalau kejadian ini tuh ada hubungannya sama Riva yang udah mulai curiga kalau aku sama tante itu ada hubungan. Kamu serius? Riva tahu apa? Sebenarnya aku juga enggak tahu pasti, Tante. Sejauh apa Riva tahu? Cuman kemarin itu dia ada ungkit soal kejadian Green Paradise Camp, Tante. Oh. Ya. Tante ingat. Pasti dia curiga gara-gara waktu di sana itu kan tante kelihatan panik banget. Waktu tahu kalau kamu tuh hilang di hutan, sayang. Dan tante dengan mudah kan nemuin kamu karena kita udah bikin tanda di pohon itu. Nah, mungkin dia curiga karena itu, sayang. Bisa jadi, Tan. Pokoknya tante harus bantu aku ya. Jangan sampai kebongkar kalau aku itu ada keponakan tante. Aku takutnya kalau Riva atau Rifki dan teman-temannya bakal ngelakuin sesuatu buat nyari tahu soal ini, Tan. Iya, tante janji, sayang. Kamu baik-baik ya. Makasih ya, Tante, udah support aku selama ini. Sama-sama, sayang. Bye.
Aldino itu punya alergi udang dan dia itu keponakan Madam. Maksudnya Madam, emang punya apa ya Aldino kok tadi tiba-tiba diam gitu? Aldino tuh punya kamu gimana sih? Ya Aldino ini kan tamu VIP, jadi dia tuh punya. Mau marah, mau protes, mau kesel sama kamu karena kamu pelayanannya gak becus. Lagian kamu apa-apaan sih? Ngasih makanan sembarangan kayak gini? Kamu selalu udah bikin kesel. Lihat dong Aldino sampai kayak gitu. Atau kamu sengaja ya? Kamu sengaja mau bikin saya bangkrut? Iya. Hah? Mau bikin saya rugi? Iya. Duh, sorry banget ya Al. Gue sampai harus bikin lo sakit kayak gini. Sekali lagi maaf ya, Madam. Maaf ya, Al. Aldino, saya mohon maaf sekali lagi ya. Saya mohon maaf atas keteledoran staff saya. Saya janji saya akan bertanggung jawab. Apa perlu? Karena dia udah bikin kamu sampai kayak gini, gatal-gatal kayak gini, saya akan pecat dia. Saya dipecat, Madam. Iyalah. Kenapa malah kerupuk kulit yang dipecat? Gimana nih? Gue bener-bener butuh pekerjaan lagi. Kenapa semua jadi kacau kayak gini ya? Keren banget! Aigo, gue bodoh banget sih pakai refleks tepuk tangan lagi. Padahal Opa Davin kalah gara-gara Vero. Ra, thank you ya. Sudah tepuk tangan buat aku. Ternyata kakak pro banget ya. Gue salut, Kak. Ah, Vin, namanya juga permainan, terkadang menang, terkadang kalah, ya kan? Duh, gue gak tahu bakal ada kejadian apa lagi nih setelah ini. Mending gue balik aja deh. Mules gue harus drama sok gak panik ngelihat mereka berdua yang kelihatan akrab. Kalian udah selesai kan mainnya? Gue pulang duluan ya. Eh, Ra. Aigo, kenapa mereka kompakan sih narik gue kayak gini? Gimana kalau kita makan dulu di sini? Ide bagus, gue juga lapar banget, Ra. Gue makannya di rumah aja. Ra, mumpung kita di sini, kita makan di sini aja. Makanannya enak-enak. Saya traktir, gimana? Ya, tapi lepasin dulu kali tangan gue. Sorry. Lagian kalian megangnya kenceng banget sih. Sakit tau. Iya, maaf. Kayaknya Kak Vero suka deh sama Rara. Ketara banget, kayak lagi PDKT. Dan gue makin yakin kalau Rara sama Davin pasti ada sesuatu. Kak. Al, maafin gue ya, gue bener-bener gak tahu Al. Ya. Dinosaurus, gak usah lebay sampai mau memperpanjang masalah ini. Lebay banget sih lo. Lagi pula kan dia juga gak tahu kalau lo punya alergi. Yang penting niat dia baik, mau traktir lo. Tadi gue dengar. Bukannya lo kesenangan sama Bangga karena Michelle lebih care sama lo ketimbang gue, ya kan? Eh, Dancer Boy, lo gak usah cari muka di depan Michelle ya. Tanpa bujukin pun, gue juga gak perpanjang masalah ini. Sel, kamu gak usah khawatir ya. Aku gak apa-apa kok. Lagian juga ntar dipakein obat juga sembuh kok. Oh ya, Madam. Ya. Saya rasa Madam gak perlu memecat Michelle kok.
Saya gak apa-apa. Ih, caper abis. Ya ampun, Aldino, kamu tuh baik banget sih sama teman kamu. Jadi saya deh yang gak enak sama kamu. Kamu. Kamu tuh harusnya berterima kasih sama Aldino. Gara-gara dia kan kamu jadi gak dipecat. Makasih ya, Al. Makasih, Madam. Makasih, Aldino. Makasih, Aldino. Makasih, Madam. Iya. Yeah. Oh ya, Madam. Iya. Saya boleh gak minta izin buat Michelle anterin saya ke rumah sakit? Soalnya saya baru ingat kalau obat alergi saya udah habis. Oh ya, boleh dong. Masa gak boleh? Ini semua kan sebagai tanda permohonan maaf staff saya yang udah memperlakukan kamu gak baik kayak gini, ya kan? Michelle, sekarang juga kamu anterin dia ke rumah sakit dan jangan bikin masalah ya. Sini, sini, masuk, langsung anterin. Ayo, biar, anterin. Permisi, Madam. Ya. Bahaya banget loh, udah diantar segala. Gatel-gatel doang. Gue ikutin aja deh, ini dinosaurus. Pasti mau modusin kerupuk kulit kan sepanjang perjalanan. Jalan-jalan aja. Kenapa? Mau kemana? Ya mau pulang lah. Ngapain lagi di sini orang makan udah, minum udah, yang pulang. Apa customer di sini kalau mau pulang itu harus laporan dulu sama madam? Nggak harus sih. Yang harus itu bayar. Kamu udah bayar belum sih? Saya tanya. Belum kan? Ya pastinya mau bayar dulu dong. Ya tadi kenapa kesana? Bayar di sana. Masa gantengan begini makan nggak bayar, nggak asik banget. Bayar lah. Dompet saya mana ya? Dompet saya mana ya? Basti! Biasa modus-modus anak zaman sekarang. Pengen makan di kafe tapi belagak lupa ketinggalan dompet. Madam tenang aja. Gak bisa tenang dong. Nah ada transfer sekarang, ya udah. Saya gak, transfer gak. Aja ke madam. Saya gak butuh transferan kamu ya, saya maunya cash. Kenapa harus cash kan? Transfer sama cash sama aja, yang penting saya bayar. Iya gak? Dengar. Khusus kamu, saya nggak mau transfer, saya maunya cash. Kalau kamu nggak bisa cash, ya kamu ke dapur sana. Bantuin cuci piring sampai kafe ini tutup. Ngerti, ganteng? Madam, tunggu sebentar ya. Saya sih nggak mau nyuci piring, capek. Tunggu, saya mau pinjam ke teman saya aja dulu ya. Iya, Riva kan lagi off hari ini karena mau jagain Nadif. Ya udahlah, gue minta Farel aja. Tunggu ya, Madam. Ngajar banget sih nyuruh-nyuruh nunggu. Bagus. Aku berhasil halangi rivalnya Aldino buat gangguin usaha PDKT-nya.